Berikut adalah hasil pertandingan final Kapolri Cup 2024 hari Sabtu 27 Juli. Di sektor tunggal Taruna Putra, Dendi Triansyah dari Mutiara Kardinal Bandung berhasil menjadi juara Kapolri Cup 2024 usai mengalahkan pemain Axis Badminton Club Jakarta, Dewangga Surya Negara, dengan skor 21-7 dan 21-5. Di sektor tunggal Taruna Putri, Talita Ramadhani Wiryawan dari Jaya Raya Jakarta berhasil mengalahkan pemain Jarum Kudus, Sausan Dwi Ramadhani, dengan skor 23-21 dan 21-12 dalam durasi 42 menit. Di sektor ganda Taruna Putra, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, berhasil menang atas sesama wakil Jarum Kudus, Devin Arta Wahyudi, Gian Rizky Sofyan, dengan skor 22-20 dan 21-14. Di sektor ganda Taruna Putri, Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, berhasil menjadi juara Kapolri Cup, usai mengalahkan sesama wakil Jarum Kudus, Bernadine Anindya Wardana, Nahya Muhifa, dengan skor 21-8 dan 21-18 dalam durasi 40 menit. Di sektor ganda Taruna Campuran, Darren Aurelius, Bernadine Anindya Wardana dari Jarum Kudus, berhasil mengalahkan sesama wakil Jarum Kudus, Iksan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia, dengan skor 21-14 dan 21-15 dalam durasi 32 menit. Berikut adalah hasil pertandingan final Kapolri Cup 2024 nomor remaja. Dari tunggal remaja putra, juara direbut oleh Fardan Rainanda Jo. Dari tunggal remaja putri, juara direbut oleh Maila Cahya Afilian Pratiwi. Dari ganda remaja putra, juara direbut oleh Anju Siahaan Faizal Pangestu. Dari ganda remaja putri, juara direbut oleh Atresia Naufa Chandani Aurelia Shakira Putri. Dan dari ganda remaja campuran, juara direbut oleh Muhammad Lutfi Habibi Jane Maira Faiza. Ini berikut adalah hasil pertandingan final Kapolri Cup 2024 nomor pemula. Dari tunggal pemula putra, juara direbut oleh Kevin Maulana Patirane. Dari tunggal pemula putri, juara direbut oleh Rizka Melani Putri. Dari ganda pemula putra, juara direbut oleh Adwin Arling Rangga Rama Matsuba Praduwartha. Dari ganda pemula putri, juara direbut oleh Afizah Rahmadani Aura Nadine Gunawan. Dan dari ganda pemula campuran, juara direbut oleh Muhammad Zilazik Artando Zakaria Aura Nadine Gunawan.